Dua orang jemaah haji dari kloter 2 terpaksa ditunda keberangkatannya ke Arab Saudi. Kedua jemaah itu harus menjalani perawatan intensif karena satu orang jemaah haji didiagnosis demam berdarah dan satunya harus menjalani pemulihan pasca operasi. Kedua calon jemaah haji itu berasal dari Bekasi dan Garut. Mereka tidak diizinkan berangkat karena mengalami penurunan kondisi kesehatan dan harus dirujuk ke rumah sakit. Jemaah haji asal Kota Bekasi langsung dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasbullah Abdul Majid, sedangkan jemaah asal Garut langsung dibawa ke Garut untuk menjalankan perawatan. Dan tidak mungkin melanjutkan. Oh, nggak diberangkatkan berarti ya? Ya, tidak mungkin. Untuk saat ini ditunda dahulu karena memang perlu dirujuk ke Rumah Sakit Cam. Kemudian yang pos operasi juga dari Garut. Insya Allah mudah-mudahan untuk yang Garut mungkin dibawa ke Garut juga ya. Tapi kalau untuk Cam dengan BPD nanti bisa menyusul di kloter berikutnya insya Allah. Di saat teknologi kecerdasan atau artificial intelligence AI buatan makin berkembang, Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur pemakaian AI.